Hai semuanya, kali ini aku mau bikin video unboxing satu produk dan sekaligus first impressionnya. Satu produk ini adalah produk yang bener-bener aku pengen banget dari dulu. Tada! Ada yang udah familiar sama boxnya? Bener banget, ini adalah GHD. Oh, pegang sekarang adalah GHD V Gold Styler Gift Set Limited Edition Styler with Heat Resistant Back and OP Nail Polish. Berarti di dalamnya itu udah ada edisi nail polish OP-nya, gak tau warna apa tapi udah include di dalamnya. Ready? Aku beli ini sekitar 1 minggu yang lalu barengan sama temenku. Ordernya online langsung ke GHD UK. Harganya 119 pound sterling atau 2.200.000 rupiah untuk kurs pada saat aku beli ya. Ready? So ini kayak gini. Ini dia GHD-nya. Aku buka straightener-nya sama kabelnya. Ini ada kayak on off-nya. Langsung kita coba aja ya. Dia tetap 3-pin ya, kayak standarnya UK. Ini udah ready, kita taruh ke samping dulu. Terus aku buka rambut aku. Aku udah keramas tadi sore. Tapi GHD dia standar panasnya itu 180 derajat Celsius, tetap untuk standar untuk curly rambut. Hasilnya shiny, nggak bau gosong. Lurusnya cepet banget dan panasnya tuh panas, cuman nggak ada uap gitu dan nggak berasap, nggak bau gosong. Cuman rambut aku ini tipe yang kering. Kalau misalnya biasanya kalau aku pakai hair straightener yang biasa aku pakai ya, itu tuh kelihatannya tuh kayak kesat gitu. Kalau ini kelihatannya dia shiny, finishingnya shining dan nggak bikin rambut ngelepek. Dia kayak ngembang gitu, bervolume dan nggak lengket satu sama lain, nggak bau gosong. Aku suka sama hasil akhirnya, bener-bener sesuai ekspektasi aku. So teman-teman udah ngeliat kan gimana hasil akhirnya. Aku tadi barusan makein, aku barusan keramas atau pakein, hasilnya begini. Balik lagi ke kalian, gimana kalian ngeliatnya. Kalau aku pribadi, aku suka, ini cepet banget. Biasanya kalau aku pakai yang hair straightener yang aku biasa pakai, yang punya aku yang lama, nggak secepat ini. Itu harus di-clip di atasnya, terus dari bawah. Kalau ini kan aku tadi langsung aja gitu ya, langsung ngasal-ngasal gitu ya. Tapi hasilnya bagus. Kalau aku pribadi sih aku suka. Aku rekomen buat kalian kalau mau beli ini. Gak apa-apa ya, sekali-sekali invest buat sesuatu yang bagus dan tahan lama, kenapa enggak. Jadi ini dia, makasih semuanya udah ngeliat video aku. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share juga. See you next time, bye.